Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Video kita kali ini menayangkan tentang kegiatan monitoring pelaksanaan program membaca 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai di SMP Negeri 1 Nrekang. Kegiatan ini merupakan perwujudan daripada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Ya, dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca daripada siswa. Dengan membiasakan diri membaca 15 menit buku non mata pelajaran, ya, kita berharap dapat meningkatkan wawasan, kreativitas, kemampuan berbicara, serta daya imajinasi daripada siswa. Sobat YouTube sekalian, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adewia, siswi kelas 7E di SMP Negeri 1 Nrekang. Saya merasa sangat senang dengan kegiatan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai. Apalagi dengan membaca buku fiksi. Karena dengan membaca buku fiksi dapat menambah wawasan dan daya imajinasi saya.